Ampun, jangan sakitin saya. Saya cuma mau kamu jadi istri saya. Saya mau jadi istri kamu. Kamu udah jadi manusia? Ramdhani, kasih dia nama. Calon istri kamu harus punya nama supaya tidak ada orang yang curiga. Selama paku emas itu tertanam di kepalanya, dia akan terus menjadi manusia. Wulandari! Gimana para saksi? Akhirnya aku punya istri. Dewi, sini. Kamu habis dari dalam? Iya. Gimana istri yang Ramdhani? Istrinya tuh cantik banget. Malah lebih cantik daripada kamu nih. Yaudah ya, aku kesana dulu. Ini, Ani. Maaf ya Wulandari. Keadaan rumah aku cuma seperti ini. Tapi aku janji, aku akan bahagiakan kamu. Jangan khawatir, Mas. Aku bahagia sama kamu. Dan sebagai istri, aku akan membantu kamu. Aku sangat beruntung mempunyai istri seperti kamu, Wulandari. Mudah-mudahan tanaman hias aku ini laku keras. Supaya kehidupan aku benar-benar berubah. Thank you.
Wah, bunga melati. Diapain bunga melati itu? Maaf, Mbak. Pulang. Sayang, ayo kita pulang. Ayo, ini punya orang. Ayo, sayang. Tapi aku masih lapar, Mas. Mulan, nanti bisa ribut. Yaudah, nanti aku tanam untuk kamu yang banyak, ya? Yaudah. Maaf, Mbak. Heran istrinya Ramdhani itu. Bunga melati kok dimakan. Kamu itu memang benar-benar istri yang baik, ya. Kamu mau hidup susah sama aku. Ramdhani, tenang aja. Hari ini dagangan Mas Ramdhani pasti laris. Mudah-mudahan. Ibu-ibu. Ya. Silahkan lihat dulu tanamannya. Tanamannya indah dan segar-segar. Bagus. Berapa ini harganya? Wah, harganya murah, Bu. Yang ini nih 20.000, tapi kalau yang ini itu harganya 30.000, Bu. Tapi kalau Ibu beli 2, saya kasih diskon deh. Wah, ya udah, saya beli 4 aja ya, Pak. Beli 4 yang mana, Ibu? Yang ini? Yang ini sama yang ini nih, ya. Iya, Bu. Bentar ya, Bu. Gimana rumah Bapak? Saya ingin beli banyak tanaman Bapak. Rumah saya dekat-dekat sini, Bu. Kebetulan, saya kan lagi cari penata taman. Kalau bisa, Bapak tolong carikan mana tanaman yang cocok untuk rumah saya. Nah, ini kartu nama saya dan ini alamatnya. Iya. Yeah. Dan ini DP-nya. Benar-benar istri yang membawa keberuntungan untuk aku. Bagus banget bajunya deh. Cocok banget kalau aku pakai. Pokoknya nanti kalau uang aku udah kekumpul, aku langsung beli baju ini. Maaf, Mbak. Baju ini sudah ada yang pesan. Siapa yang pesan? Buat gua asuh keluarga.